Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 sobat semua. Berjumpa lagi dengan saya Alisa Nafi. Hari ini saya dan suami lagi ada di Malang ya, di hotel apa ini Pak? Savana. Di Hotel Savana karena mau ada acara dari kantor suami saya. Kan suami saya habis pensiun kemarin ya, jadi pelepasannya hari ini. Bagaimana acaranya? Ikuti kami terus ya. Ada Pak Inspektur. Nah, ini sahabat suami saya. Hai hai, Bu Rahma. Iya. Mau pindah juga ya? Pindah Semarang. Ke Semarang. Setahun 3 bulan di... Di mana? Malang. Setahun 3 bulan di Malang. Per kapan pindahnya? Per minggu depan. 16. Oh, minggu depan September, sudah. Iya. Oke, lanjut. Dadah, ketemu lagi. Sama anak saya Indri, kangen saya, sudah lama tidak ketemu. Ya sudah berapa bulan Pak? Di Ponorogo 2 bulan sih. 2 bulan aja. Terakhir ikut Bapak. Cantik ya. Udah kucel ini sore. Rezekinya udah hilang. Oke. Halo, aku masuk. Halo, Mas Pandi. Waalaikumsalam. Mbak, Mbak sapa iki? Sri. Sri, aduh sampai lali aku Mbak Sri. Mbak Sri yang ngurus pensiunnya suami saya. Bu Sri yang cerewet. Yang cerewet, cerewet tapi baik hati. Mas, Mas Pandi. Kesannya tentang Bapak gimana? Alhamdulillah Bapak luar biasa, Bu. Gak ada buahnya, Bu. Yang diingat apa? Yang diingat apa dari yang Bapak? Motivasinya banyak sekali, biar kenapa ya Pak ini dalam hal motivasi orang itu sangat berlebihan ya. Kita tiba-tiba masa kehilangan Bapak lah Bu. Gitu ya. Kalau atasan selain itu sahabat juga buat kita semuanya. Kita kenal lama di Bandung juga itu ya, jadi udah lumayan akhir orang bareng ya. Sudah datang ke Malang juga dengan atasan yang baru lagi, sudah pernah kenal di Bandung. Mohon doanya ya Mas, Bapak sehat terus ya. Mudah-mudahan nanti dan kembali juga selalu bahagia ya. Amin, 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 amin. Insya Allah punya juga bule berarti Ibu ya. Punya bule nanti insya Allah Bu. Ya insya Allah, insya Allah. Nah, ya, sini, sini, sini. Sini masuk vlognya Bu. Nah, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Wandi, Mas yang ganteng sebelahnya siapa ini? Singgi Bu. Singgi. Pakai S. Pakai S ya. Iya. Terima kasih ya sudah diacarakan dari ini. Semoga sehat selalu, bahagia selalu. Amin. Semoga makin lancar usahanya. Amin. Ayo ketemu lagi Bu. Ini Bu Ro, sahabat dari Pak Imam. Pak Imam. Terus ini selama kenal sama Pak Imam. Kesannya gimana? Pak Imam, lontong. Lontong. Selalu di mana-mana itu lontong. Mesti lontong. Terus menteri informasi. Karena informasinya banyak. Banyak ya, Bu. Tempat pengaduan. Iya. Yeah. Dia selalu bilang dia itu teman curhat. Tukang sampah. Teman curhat. Benar. Curhat apa aja ditampung. Gitu ya. Ya. Soalnya sukses terus buat Pak Imam, sehat terus sama ibu dan keluarga, bahagia selalu. Amin. Makasih ya Ibu. Ini Pak Oke.
malam pelepasan. Mungkin flashback lihat di screen kita bersama. Kalau kita lihat di situ ada Pak Imam Hanafi yang masuki masa purna tugas. Kemudian juga ada Pak Satimo dari RAU Kancang Nganjuk. Dan yang pastinya ada beliau berdua yang cantik-cantik juga, Bu Marita sekarang di grup head AIW Surabaya dan Bu Rama grup head AIW Semarang. Baik, Bapak Ibu sekali kami hormati, tidak usah menunggu lama-lama. Di momen yang berbahagia ini, mari kita undang bersama beliau berempat, yaitu yang terhormat Pak Imam Hanafi, Pak Satimo, Bu Rama dan juga Bu Marita, untuk bisa memberikan kesan-pesannya dan sekaligus bersama berempat. Jadi ya pada kesempatan di malam hari ini saya memasuki masa purna tugas terhitung tanggal 1 September 2019. Jadi selama sekian hari, sekitar 8-9 hari, sekitar 10 hari ya, 10 hari, apa yang saya lakukan pada saat menjalani purna tugas itu? Ternyata begitu apa namanya purna tugas banyak hal yang harus saya pelajari. Ternyata hal-hal yang biasanya kita lakukan di kantor tidak lagi kita lakukan pada saat sudah purna tugas, sehingga kita harus belajar lagi mulai dari nol. Kemudian saya membantu istri saya, membantu istri saya yang mengantarkan istri saya untuk datang ke kantor-kantor karena dia notaris, kemudian membantu untuk memegang kamera karena dia ngevlog. Alis Hanafi ya teman-teman, tolong nanti dicatat subscribe Alis Hanafi di YouTube sehingga subscribernya bertambah banyak. Nanti sebelum saya undur diri di apa grup AIW, saya akan tulis websitenya apa, sehingga bantuan teman-teman sangat saya harapkan. Jadi permintaan saya hanya subscribe Alis Hanafi. Memang sudah kenal dengan beliau sudah sejak lama dan sudah saling tahu tabiat masing-masing. Beliau suka lontong dan banyak hal-hal yang mungkin kita bisa petik dari beliau adalah kesediaan beliau untuk selalu berbagi, mendengarkan kesusahan siapapun, dan memang sumber informasi yang pastinya. Yang saya hormati rekan saya Pak Imam Hanafi ya, beserta ibu atas semangat hal yang luar biasa ya, Pak Imam yang tentunya selama saya 4 bulan, 5 bulan walaupun saya sudah mengenal secara yang tidak terlalu dekat, tetapi Pak Imam sering juga ketemu, tapi ada suatu kesan yang mendalam juga yang saya perlu juga kita contoh betapa semangat kerja walaupun di penghujung dan juga walaupun dalam kondisi yang barangkali mungkin juga saya rasakan bagaimana seperti saya Pak Imam tetap menunjukkan satu semangat dedikasi yang tinggi di menjelang-menjelang masa purna. Tim 1 setelah ini. Ini dari tim 3. Hmm.
Mampir-mampir ya, iya. Ya. Oh iya dong, pasti harus, ibu ya. Ibu juga kalau ke Malang kabar-kabarin. Oke. Oh iya mbak, mau tanya. Selama kenal bapak, kesan dan pesan. Bapak itu pokoknya pengajar yang baik, terus selalu dibimbing, terus anak-anaknya nggak pernah dilepas. Jadi apapun masalahnya, nggak cuma masalah kantor, masalah semua-semuanya deh. Gitu ya? Iya.
Terus Bapak tuh pokoknya ahli banget di bidangnya, jadi tempat bertanya semua orang. Gitu ya. Oke, terima kasih, minta doanya ya Mbak. Iya, selalu insya Allah Bapak sama Ibu banyak yang doain kok, karena banyak yang sayang sama Ibu. Terima kasih, amin. Sampai jumpa Mbak Zumba. Cahayanya. Halo Mas Rangga. Halo Bu Ani. Ini kan Bapak terakhir ya. Iya Bu. Terima kasih loh sudah diacarain. Amin. Semoga Bapak sama Ibu saya selalu. Amin. Terus sukses untuk usaha barengnya. Amin. Dan pokoknya silaturahmi tetap terjaga ya Bu ya. Amin. Sukses selalu. Ya. Insyaallah ya Mas. Mas sik. Saya mau tanya Mas. Mas kenal Bapak berapa lama Mas ya? Kenapa Bu? Kenal Bapak berapa lama ya? Kalau sama Pak Imam itu kurang lebih enggak sampai setahun deh kayaknya. Enggak sampai setahun ya. Terus ya, lebih dikit lah gitu. Gitu ya. Ya kalau Pak Imam itu awalnya Bu ya. Aku tuh awalnya tuakut. Soalnya sangar, orangnya ya? Sangar Bu. Koyok ketok bosi gitu loh Bu. Tiba no Bu. Dia tuh care banget sama aku. Saya tuh sangat inget Bu, dulu itu pertama kali saya nge-MC di acara apa gitu Bu, ya di kantor. Tiba-tiba kan nge-MC ini pagi-pagi, Pak Imam itu tiba-tiba bawain Bluder Cokro Madiun Bu. Ini sarapan dulu kan, gurung sarapan toh gitu Bu. Aduh, langsung terenyuh lah udah itu Bu. Gitu dari ya. Situ akhirnya deket. Pokoknya ya. Pak Imam intinya itu don't just look by this cover lah kalau gitu Pak Imam. Ya. Kalau orang lihatnya mungkin kereng. Tapi hatinya. Insya Allah. Amin. Sukses ya Pak Imam ya sama Bu Anis. Iya, makasih ya Mas Rangga. Sama-sama. Sobat, selesai acara hari ini pelepasan suami memasuki masa purna tugas. Terima kasih BRI, terima kasih Kanin ya Pak ya, Kanin Malang. AIW Malang. Bahagia banget saya dan suami hari ini. Sampai jumpa ya sobat di vlog-vlog saya berikutnya. Menua dan bahagia bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.